Hari ini, 10 November 2021, merupakan Hari Pahlawan. Tepat kiranya bila kita kembali mengenang jasa para pahlawan kita, para pendahulu karantina yang telah berjuang mewujudkan karantina pertanian yang berjaya hingga saat ini. Kini, para pahlawan itu tengah memasuki usia senja. Ada pula yang sudah dipanggil menghadap keharibaannya. Dahulu, mereka telah mencurahkan segenap daya dan upaya, meneteskan air mata, melewati penatnya malam, menghadapi segala rintangan maupun keterbatasan. Namun, dengan penuh semangat, kerja keras, dan kegigihan, segala kesulitan dapat dilalui. Setiap kisah mereka adalah sejarah. Setiap karya mereka adalah pengabdian. Kini, jerih payah itu telah berbuah manis. Karantina pertanian semakin maju, sumber daya manusia semakin banyak dan kompeten. Sarana-prasarana semakin lengkap dan modern. Pelayanan semakin baik, karantina pertanian selalu berinovasi tiada henti. Karantina pertanian semakin tangguh, profesional, dan terpercaya. Terima kasih pahlawanku, kalian adalah para penjaga negeri yang telah menancapkan pondasi bagi karantina pertanian ini. Jasamu akan kami kenang, perjuanganmu akan kami teruskan. Kami siap mengemban amanah suci ini, berbakti menjaga bumi Ibu Pertiwi dengan tegar hati demi lestarinya negeri ini. Selamat Hari Pahlawan.